PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF mengaku rencana pelaksanaan pembelian kembali atau buyback saham maksimal Rp1.200. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi tren penurunan harga saham perseroan meski sejauh ini harga KLBF masih berada di atas Rp1.200 per lembar saham. Sebagaimana diketahui, setidaknya sepanjang tahun ini hingga 2 September 2021 harga penutupan terendah KLBF berada di posisi Rp1.240.